menyambut Hari Raya Idul Fitri, Babin Kamtipmas Desa Makarti, Polsek Kao, Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, bersama dengan para warga mengadakan lomba takbiran dengan menghiasi mobil dengan bentuk masjid kecil. Kegiatan ini adalah sebagai pengganti tradisi pawai takbiran keliling yang dinilai sering mengakibatkan terjadinya gangguan Kamtipmas seperti perkelahian antar pemuda. Oleh karena itu, Babin Kamtipmas Brigadir Polisi Nok Cepa bekerja sama dengan pemerintah Desa Makarti beserta Ketua Pemuda Makarti melarang tradisi tersebut dan digantikan dengan lomba takbiran antar RT serta menghias masing-masing kendaraan dengan bentuk masjid kecil yang akan memperebutkan hadiah berupa 2 ekor kambing dengan tim penilai lomba sendiri adalah Majelis Takmir Desa Makarti sendiri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang lebih kondusif serta memberikan rasa aman yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Maluku Utara, Brigadir Polisi Nok Cepa Tribrata TV, Salam Tribrata.